Sebelum ini, admin telah merungkaikan penampakan seram di Malaysia seperti lembaga putih di atas kereta Akzia, penampakan nenek kebayan di rumah usang dan hantu raya di sekitar kawasan rumah. Namun, itu hanyalah sebahagian daripada penampakan yang pernah dirakam di Malaysia. Pada video ini, admin akan merungkaikan penampakan yang lebih seram dan pasti membuat anda tertanya-tanya. Di sini terdapat 5 penampakan paling seram di Malaysia bahagian 6. Sekiranya anda menyukai konten-konten yang menceritakan fakta menarik dan pelik yang terdapat di seluruh dunia, boleh subscribe pada channel Prof Tau. Admin juga sangat suka dengan cara penyampaian channel ini yang sangat santai dan mudah difaham. Antara video menarik pada channel Prof Tau adalah sejarah peninggalan zaman Nabi. Antara yang terkenal adalah jubah baginda sallallahu alaihi wasallam yang Jom tekan link di bawah untuk subscribe pada channel Prof Tau. Tahniah insan biasa, anda telah memenangi giveaway duit. Sila DM Instagram Top 5 Malaysia untuk tuntutan hadiah. Nombor 5. Pocong atas motor. Pada tahun 2019, terdapat satu penampakan seperti pocong sedang berdiri tegak di atas seorang yang sedang menunggang motosikal. Dan menurut individu yang memuat naik video itu, nak tumpang naik motor, tumpanglah baik-baik. Ini berdiri atas helmet pula. Video itu dikatakan telah dirakam oleh seorang pengguna jalan raya yang juga menaiki motosikal. Menurut salah satu komen daripada video tersebut, perkara ini pernah berlaku pada bekas kekasihnya di mana rakannya ketika itu nampak Pontianak duduk di atas kepalanya selepas mereka balik pada tengah malam. Ramai juga yang berjenaka dengan video tersebut kerana menganggap pocong itu biadab kerana berdiri di atas kepala penunggang motosikal itu. Nombor 4. Makhluk di tengah jalan Bukit Tungku. Bukit Tungku Kuala Lumpur sudah cukup terkenal dengan banyak banglo-banglo seram dan terbengkalai. Dan pada tahun 2017, terdapat satu penampakan seperti kelibat putih seram sedang duduk di tengah-tengah jalan di sekitar kawasan Bukit Tungku Kuala Lumpur. Semasa kejadian tersebut berlaku, jam baru sahaja menunjukkan 9:30 malam. Dan selepas sahaja ternampak lembaga tersebut di tengah jalan, pemandu dan rakannya mengambil keputusan untuk mengundurkan kenderaan lalu memilih laluan yang lain. Okay, that's a bit scary. Yeah. That's a bit scary. That is very scary. That's Alright, my traction control just came on. Yeah, that's no good. Menurut pemandu kereta tersebut, dia berkata bahawa lampu traction tiba-tiba menyala dan ini petanda tidak baik. Terdapat YouTuber Farhan Jamal juga telah membuat eksplorasi di lokasi sebenar kejadian penampakan tersebut. Diorang jalan kat sini, so bila diorang belok je dekat lorong ni, diorang nampak penampakan yang terjogoi tu kat tengah jalan tu adalah di situ. Betul? Betul tak? Sama situasi ni, dia nampak kat situ. Weh, nampak? Dia akan nampak kat sini. So AJ berada di jalan yang betul lah, yang ada kata macam hantu tu. Nombor 3. Penampakan di dalam masjid. Pada tahun 2021, telah viral satu penampakan seperti lembaga berjubah putih yang amat tinggi dan keadaan di sekitar itu tiada sesiapa. Kejadian itu telah berlaku pada 28 Oktober 2021 di Masjid Banggol Paradong, Terengganu sekitar pukul 12 malam dan video ini telah viral di TikTok sehingga 7.9 juta tontonan dan lebih 300,000 likes. Apabila melihat semula video ini, lembaga tersebut seolah-olah bergerak ke kiri dan ke kanan. Adakah ia sedang solat atau sebaliknya? Menurut beberapa komen pada video ini, ada yang mengatakan bahawa ini adalah jin Islam yang mungkin menunaikan solat dan ada juga yang mengatakan ia kelihatan seperti orang sedang membuat prank atau bermain dengan jubah putih. Berikan pendapat anda pada ruangan komen. Nombor 2.
Lembaga Putih di Pokok. Pada bulan Jun tahun 2021, telah tular video live oleh Tia Kamal bahawa terdapat penampakan seperti lembaga putih yang bertenggek di atas pokok, dan video ini mendapat lebih 500,000 tontonan di TikTok. Pada video live tersebut, Tia terdengar seperti ada orang di belakang telinganya dan seumpama ada makhluk yang mengikut pergerakan telinganya. Dia dengar kan, macam ada orang kat belakang telinga Tia. Macam contoh Tia kat sini kan, macam dia ada kat sini. Bila Tia kali tengok sini, dia ada dekat sini. Macam dia ikut telinga Tia. Faham tak? Tia rasa macam ada saman tu. Sejurus sahaja dia mengatakan sebegitu, ternampak penampakan jelas kelibat putih di atas pokok, dan kelibat itu hanya berada dalam sekelip mata sebelum hilang. Nombor 1. Pocong dalam Myvi. Pada bulan Mac 2021, telah viral penampakan seperti pocong sedang tidur di dalam sebuah kereta Myvi. Video ini telah dimuat naik oleh pengguna TikTok bernama Asti dan mendapat lebih 700,000 tontonan. Apabila kita memerhati video tersebut dengan teliti, terdapat seperti makhluk berbungkus dengan muka yang gelap sedang duduk diam di bahagian penumpang. Selain itu, terdapat juga seekor kucing sedang bertenggek di atas bumbung. Menurut komen pada video ini, ada yang mengatakan itu mungkin pakaian sweater yang disarungkan di kerusi. Ada juga yang mengatakan itu mungkin makhluk yang ingin tumpang kenderaan tersebut. Apa pendapat anda? Berikan komen di bawah. Itu sahaja video pada hari ini. Jom komen tentang penampakan-penampakan ini dan berikan cadangan video seterusnya. Komen terbaik akan admin pilih sebagai pemenang giveaway duit. Sekiranya anda menyukai konten-konten yang menceritakan fakta menarik dan pelik yang terdapat di seluruh dunia, boleh subscribe pada channel Prof Tau. Admin juga sangat suka dengan cara penyampaian channel ini yang sangat santai dan mudah difaham. Antara video menarik pada channel Prof Tau adalah sejarah peninggalan zaman Nabi. Antara yang terkenal adalah jubah baginda sallallahu alaihi wasallam yang Jom tekan link di bawah untuk subscribe pada channel Prof Tau.